ada di sini dalam program jualan kreatin yang diuruskan oleh Perikatan Nasional Pago. Ini adalah respons kita terhadap masalah besar yang dihadapi oleh rakyat kita yang sebahagiannya terkesan selepas pandemik COVID, jatuh miskin, tak ada pendapatan yang cukup, tak ada pekerjaan, kos barang-barang yang dah meningkat. Jadi kita sedar tentang perkara itu. Walaupun usaha ini taklah sebesar mana, tapi ini adalah program yang kedua atau ketiga yang telah pun anjur di Pagoh. Dan ini kita akan teruskan, tapi kita buat di lain-lain tempat untuk seluruh Pagoh. Dan apa ni, tujuannya adalah untuk menawarkan jualan bahan-bahan yang kita telah edarkan tadi dengan harga yang amat murah. Jadi ini subsidized program lah. Perikatan Nasional tidak hanya sedar dan tahu saja yang membangkit soalan apa yang dia boleh buat. Kita buat mana yang termampu. Kita nak kata kita jadi sebahagian daripada kerajaan, tidak itu soal lain. Tapi parti menunjukkan kesedaran dan keprihatinan kita tentang masalah besar yang sedang dihadapi oleh rakyat negara kita. Saya pernah sebutkan peratusan yang jatuh kepada kategori B40 sekarang dah jadi B60. Jadi ini menunjukkan waktu pandemik banyak yang sudah bertambah susah. Sudah ada pun satu hypermarket besar yang bersedia untuk terlibat dalam program seperti ini. Bermakna bahawa kita hanya dapatkan bekalan daripada satu sumber yang dia ada dia punya hypermarket di seluruh negara. Dan kalau dia gabungkan dengan CSR dia, ada corporate social responsibility yang dia ada biasanya sediakan, dengan sedikit sebanyak daripada kita, kita buat program seperti ini. Jadi ini boleh kita lanjutkan ke seluruh negara, ke semua kawasan-kawasan, terutama kawasan-kawasan yang kita tahu terdapat penduduk yang susah.